karena aku habis beli ikan di tempat ikan. Nah sekarang aku mau ngebersihin ikan yang udah dibeli. Ini namanya ikan cakalang. Ini tuh aku belinya di tempat frozen-frozenan kayak gitu. Aku mau bikin cakalang suwir kayak orang-orang Manado gitu loh. Tapi ini ala aku ya. Kalau beda ya mohon maaf deh. Soalnya kan selera orang beda-beda ya. Dan ini tuh requestan suami juga, karena dia tuh suka banget sama salah satu makanan Manado yang satu ini. Ini aku bersihin, buang dalamnya. Apa sih ini, tai-tainya, yang jantungnya, empedunya aku keluarin semua supaya bersih. Nah kalau udah aku potong-potong jadi dua, terus aku kasih potongan sayatan gitu di dagingnya supaya nanti bumbunya tuh lebih meresap kalau ketika digoreng.
Kemudian ini aku taruh lagi di cup supaya lebih gampang dan lebih rapi ketika mau masukin di kulkas. Jadi tinggal ambil gitu. Nah, ini ikan yang udah dicuci bersih, terus ini aku rebus dengan bumbu kemudian digoreng. Nah, ini bumbunya atau sambelnya setelah dihaluskan atau di blender, aku tumis dan aku kasih yang namanya daun jeruk. Terus gak lupa buat bumbu-bumbu lada, garam, gula, micin penyedapnya. Ini tunggu sampai dia benar-benar warnanya jadi merah. Kemudian aku kasih tomat satu aja. Terus kalau sudah jadi warna merah gini, ini ikan tadi yang udah direbus dan digoreng terus disuir-suir kayak gini. Terus masukkan ke sambal yang udah merah. Ini tandanya udah matang ya, supaya dia tuh awet. Terus diaduk-aduk sampai kering kayak gini, sampai airnya tuh beneran udah nggak ada gitu. Nah, ini udah jadi. Silakan mencoba ini pakai nasi anget sama lalapan rebusan gitu, enak banget. Thank you for watching, guys.